Cel, ayo keluarlah, jangan di dalam terus. Wish. Jangan lupa ya, subrek. Oke. Assalamualaikum teman-teman semua. Bertemu lagi ya di channel saya, Alan Mancing. Seperti biasa teman-teman, hari ini saya mau mancing belut lagi. Sekarang saya sudah ada di spot persawahan ya, bersama Denny teman-teman, di sana Denny ya. Ini hari ini saya mau mancing belut pakai umpan ikan teman-teman. Ini ikan kecil-kecil di sawah ya, tadi saya habis ngambil teman-teman. Mudah-mudahan hari ini saya dapat belut banyak ya, soalnya kondisinya juga kurang mendukung teman-teman. Kadang gerimis, kadang panas lagi, sekarang udah mendung lagi nih. Sepertinya mau gerimis lagi. Saya udah telanjur ada di sini teman-teman, jadi saya tetap lanjut mancing belut teman-teman. Oke, teman-teman jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, saya menemukan lubang belut yang pertama nih. Ini lubangnya teman-teman. Ini saya umpannya pakai ikan ya, ikan kecil. Coba ya teman-teman, kita pancing nih, siapa tahu ada belutnya. Wih, mantap teman-teman, kaget saya teman-teman. Wih, langsung disantap ya teman-teman, ganas banget. Oh, ini lubang kepalanya teman-teman, di sini lubang ekornya nih. Nah tuh ya, sampai keluar gitu ya. Wih, mudah-mudahan nih belut besar ya teman-teman. Kaget saya teman-teman. Wih, tarik terus. Ini tripodnya saya pegang ya teman-teman, soalnya lumpurnya keras banget, nggak bisa saya tancepin. Masih narik dia teman-teman. Mudah-mudahan ini belut besar ya, soalnya jarak dari lubang kepalanya sama lubang ekornya lumayan jauh teman-teman jaraknya. Biasanya kalau jaraknya jauh gini belutnya besar teman-teman. Udah saya tancepin nih tripodnya nih, keras. Ini banyak banget keong ya teman-teman. Kita tunggu dulu ya teman-teman, biar telan lah. Lumayan nih strike pertama. Wah, dia kagak mau narik lagi teman-teman. Coba ya kita tarik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ada perlawanan teman-teman. Nah, mudahan kamu cel. Ayo keluarlah, jangan di dalam terus. Wish. Wih, lumayan kan teman-teman belutnya. Lumayan, strike pertama. Aduh. Nah, ini belutnya teman-teman. Lumayan besar. Nyangkut ke rumput lagi. Nah, ini teman-teman. Oke, teman-teman. Salam satu hobi, kita nyari lagi ya lubang belut berikutnya. Ini umpannya nih, ini anak ikan kecil. Saya matiin dulu. Nah, ini umpannya teman-teman, tuh ya anak ikan. Langsung pakainya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kita nyari lagi teman-teman, siapa tahu ada ya. Ini rawa nih, cuman ini bekas lumpur kering teman-teman. Biasanya kalau bekas lumpur kering gini nunggu 2 bulan 3 bulan baru ada belutnya teman-teman. Saya turun aja masih keras di sini sawahnya ya. Oke teman-teman, kita nyari lagi ya. Oke teman-teman, ini saya menemukan lubang belut yang kedua ya.
ini belum saya rekam tadi teman-teman, sorry, ini soalnya langsung dimakan aja teman-teman nih. Ini lubangnya lumayan besar teman-teman, mudah-mudahan ini belut teman-teman. Saya tunggu dulu ya biar lebih lama teman-teman, soalnya ini masih narik. Ini lubangnya lubang saluran air nih teman-teman, ada belutnya juga ya. Kita tunggu dulu teman-teman. Oh ternyata ini lubang ekornya teman-teman. Nah ini lubang ekornya nih, tuh lubang ekornya teman-teman, gak kelihatan ya karena di dalam air nih. Lubang kepalanya nih saya baru tahu nih. Coba ya teman-teman, sekarang kita tarik nih, mudah-mudahan nih belut besar teman-teman. Tapi dia nggak narik lagi ya. Nah ada perlawanan nih. Ya, lepasin teman-teman. Nih teman-teman, Denny pancingannya lagi dimakan katanya. Pakai umpan apa, Den? Ya, anak ikan. Anak ikan. Oh iya, kayak punya saya teman-teman nih, masih ada, masih banyak tuh. Ikan kecil-kecil juga masih ada nih. Gapi juga mantap. Gapi. Ini cuacanya mendung banget lagi teman-teman tuh. Mudah-mudahan nih enggak hujan ya. Soalnya tadi kan habis hujan. Lubangnya jauh dari daratan, Den ya. Di tengah-tengah ya. Lewat padi-padi. Mantap ya. Lubang lagi nomor. Ganas juga Den pakai ini. Coba anak, deh. Anak ikan. Nah, Den, nih. Coba nih. Situ betulin dulu anak ikannya. Ada lagi, Den. Kita tunggu dulu teman-teman. Oh, jauh ya. Oh, itu mau lubang ekornya kali, Den. Bukan. Bukan. Bukan lubang ekornya berarti tuh. Tengah lubang keong. Awetnya ada ikannya. Gak narik lagi nih. Coba tarik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Santai Den. Gak ada perlawanan. Iyalah belut kecil mungkin Den. Lepasin. Itu ada perlawanan. Lepasin. Hah? Ah enggak ah. Oh iya bener, lepasin teman-teman. Belutnya kecil berarti. Wah gagal teman-teman. Oke mungkin belum rezekinya kali ya. Kita nyari lagi aja. Nah teman-teman, saya menemukan lubang lagi nih. Lubang belutnya teman-teman tuh. Ya. Nih tuh lubang belutnya teman-teman. Ini udah dimakan nih teman-teman. Kirain saya mah ini bukan lubang, soalnya tadi ketutup lumpur. Jadi saya nggak saya rekam teman-teman. Tuh airnya makin dalam aja, tapi dia nggak narik lagi teman-teman. Cepet banget emang pakai umpan anak ikan teman-teman, saya akuin. Biasanya kan saya pakai cacing ya. Cuacanya nih mendung banget, mudah-mudahan nggak hujan ya. Tuh dia masih narik teman-teman. Tuh benangnya nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Coba ya teman-teman. Sekarang saya mau saya tarik nih. Nah, lumayan teman-teman belutnya. Ya. Wah, mau ini Noel teman-teman. Cuman sedikit doang tuh nyangkutnya tuh. Ya, cuman sedikit doang nih. Wah, lumayan nih strike kedua saya teman-teman. Oke ya teman-teman, salam satu hobi. Kita nyari lagi ya. Lagi. Wah, cuacanya udah gelap banget, teman-teman. Saya mau tanya Denny dulu ya, mau lanjut apa mau pulang. Soalnya udah jam 5:30 juga nih. Saya belum benar-benar puas, teman-teman, narik belutnya.
Den. Pulang lanjut. Dimakan gak, Den? Dimakan. Nih bahaya nih, banyak petir, gelap banget lagi. Oke ya teman-teman, cukup di sini saja ya video yang saya buat. Sebenarnya saya belum puas nih mancing belut teman-teman, dikarenakan cuacanya nggak mendukung ya, gelap banget teman-teman. Udah nih masih nungging aja teman-teman tuh. Masih nungging aja dia teman-teman. Saya takutnya kalau mendung gini saya ngeblok di tengah-tengah sawah, nanti ada petir. Saya takutnya begitu teman-teman. Oke teman-teman, salam satu hobi. Tunggu di video saya selanjutnya ya. Terima kasih.